Lama pemirsa akibat diterjang angin kencang, puluhan rumah di Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung Jumat pagi rusak. Kerusakan pada rumah warga meliputi atap hancur serta beberapa perabotan rumah tangga seperti televisi dan lemari yang rusak. Warga pun berharap pemerintah setempat bisa membantu meringankan beban dengan merenovasi rumah korban hempasan angin. Sebanyak 25 rumah rusak akibat diterjang angin kencang yang melanda pemukiman warga di Kampung Warung Cina, Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. 3 rumah warga di kawasan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Seluruh atap bangunan rusak terhempas angin kencang. Kerusakan yang terjadi akibat hempasan angin kencang meliputi atap rumah hancur dan pohon tumbang. Selain atap bangunan, televisi, serta lemari warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah karena terguyur hujan yang disertai angin kencang. Seperti diketahui, peristiwa angin kencang yang melanda kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terjadi pada Kamis sore. Pada saat peristiwa tersebut, warga merasa takut hingga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Salah seorang warga yang terdampak angin kencang, Eman, menyampaikan rumah yang dihuninya mengalami kerusakan paling parah. Bagian atap rumah yang ditempatinya jebol terbawa angin. Eman berharap pemerintah setempat dapat membantu meringankan beban dengan merenovasi rumah yang dihuni oleh dirinya. Inilah mungkin bantu sana kalau pemerintah gitu, beratapnya gitu. Emang daerah sini Pak, daerah sendiri, dari sini sendiri biasa angin kencang kayak gini atau? Aduh, barisan Pak, udah ada. Aduh, asli di sini, barisan. Baru sekarang. Kaget, angin, aduh sebesarnya. Baru sekarang Pak. Menurut Ketua RW setempat Ipin, total rumah rusak yang terdampak musibah angin kencang berjumlah 25 rumah, serta 3 diantaranya mengalami kerusakan berat. Muspika Kecamatan Ranca Ekek pun telah mengecek dan mendata rumah yang rusak di kawasan tersebut. Ya, pasti semua rumah harapannya dibetulin lagi, tapi ya lah, cuma berharap warga aja, tergantung sama pemerintahnya aja. Peristiwa angin kencang yang melanda Kampung Warung Cina, Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung merupakan musibah yang pertama kali terjadi. Berdasarkan prediksi BMKG, cuaca ekstrim masih akan terus terjadi hingga bulan Maret mendatang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.